dalam perspektif hukum Islam dengan hukum konvensional khususnya yang ada di Indonesia memang beberapa permasalahan berbeda. Nah, dalam kaitannya yang secara agama kita lihat itu berniat baik tapi ternyata memiliki prosedur yang berbeda. Nah, ini tugas daripada instansi yang berkaitan. Ya, apabila dalam hal penggalangan dana yaitu Kemensos, Kementerian Sosial, maka juga harus memiliki sosial yang baik kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat agar tatkala terjadi penggalangan dana bisa dilakukan perizinan terlebih dahulu, memberikan edukasi berapa batasan saat kita melakukan penggalangan dana sehingga diwajibkan untuk melaporkan, sehingga diwajibkan untuk melakukan perizinan. Nah, jadi di sini tidak ada yang namanya salah dalam memahami atau persepsi dari kaitannya hukum agama dengan hukum konvensional. Panggilan dari Kemensos tanggal 3 kemarin saya dikirimkan undangan dari Kemensos. Panggilan hari Selasa jam 10 pagi di Kemensos, undangan klarifikasi. Kaisa sendiri bakal hadir? Insya Allah pasti hadir. Dari pertama kali saya ditelepon saya sudah sampaikan, Pak, Insya Allah saya akan hadir. Mempersiapkan data-data, mutasi-mutasi, dan juga aliran-aliran dana, karena kan dari rekening saya, di situ waktu itu saya sempat buat rekening atas nama saya dan di dalamnya ada mamanya Mas Bibi kan. Nah, dari situ kan mereka mencurigakan pernah ada dari rekening saya ke rekening yang lain. Di situ saya mau memberitahu ada bukti transfer dari rekening pribadi yang di mana ada saya dan mamanya Mas Bibi ditransfer langsung ke rekening yayasan. Jadi yang dicurigakan dari rekening pribadi saya pindah dulu ke rekening salah satunya lagi, katanya gitu. Nah, di situ saya membuktikan bahwa saya tidak ada pemindahan saldo ke rekening lainnya. Ya, kalau itu sih lebih lengkapnya Kemensos yang menjelaskan ya. Kalau saya kan hanya tahu, bukan hanya saya yang melakukan ini, banyak sekali orang membuat donasi. Apalagi kalau saya kan melakukan sebagai keprimanusiaan, apalagi ini sahabat saya sendiri yang dimana banyak menitipkan gala untuk saya. Dan juga artis-artis juga banyak yang berduka, banyak juga yang kena musibah dan dibuatkan donasi gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini menurut saya bukanlah tindak pidana. Jadi insya Allah saya akan jalani. Ya pastinya ya kami berharap itu tidak terjadi ya. Cuma ya kita serahkan lagi aja ke pemerintah gimana baiknya. Saya juga nggak tahu aturan yang sebenarnya seperti apa. Cuma di sini kan saya hanya melakukan yang diajarkan Pancasila ya, keprimanusiaan gitu. Ya kalau yang saya lakukan salah, saya juga nggak tahu saya benar apa salah, tapi saya sudah berusaha melakukan apa yang seharusnya gitu. Insya Allah menerima kalau memang masuk akal gitu. Tapi kan kita nggak tahu lagi ini kesalahan saya di bagian mana, saya kena pasal apakah, ya kan nggak tahu. Nanti ya sama-sama biar saling mengenal aja, dan kalau ternyata emang salah ya berarti edukasi juga ke masyarakat. Dan yang melakukan ini kan masyarakat, bukan hanya saya, banyak sekali gitu. Jadi kalau memang dipanggil, ya saya minta keadilan lah, dipanggil semua orang yang berbuat donasi. Ya, oke. Okay. Undang-undang itu disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Ya, jadi siapapun itu ketika melakukan pengumpulan atau barang, dia wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Siapa yang disebut pejabat berwenang? Nah, di dalam undang-undang di pasal 4 disebutkan, pertama, pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan atau barang adalah Menteri Kesejahteraan Sosial apabila ruang lingkup pengumpulannya itu dia wilayah Negara Kesatuan Indonesia, lebih dari satu provinsi, atau bahkan ketika dia melakukan PUB untuk ke luar negeri, maka dia wajib mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Kedua itu gubernur, apabila dia pengumpulan sumbangannya itu hanya satu wilayah provinsi. Terus kabupaten kota, kalau dia hanya kabupaten kota maka itu kewenangan
wali kota atau bupati. Nah, itu dari sisi perizinan. Kemudian sebetulnya siapa sih yang boleh melakukan pengumpulan atau barang ya? Apakah setiap orang, setiap lembaga boleh? Nah, masih di dalam peraturan tadi disebutkan, kalau di dalam undang-undangnya, bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Persyaratan organisasi yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menteri, jadi ada persyaratan lagi. Nah, kalau di Permensos 8/2021 dipertegas lagi bahwa penyaluran PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua organisasi kemasyarakatan pun bisa melaksanakan pengumpulan uang atau barang. Sudah jelas. Nah, jadi kalau melihat ke situ, pertama bahwa melalui PUB ada izin. Yang kedua bahwa yang melaksanakan PUB itu harus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya perorangan, ya, kalau individu, individu gitu ya. Nah, ya kalau kita bicara tadi normatif kan tidak bisa. Nah, kalaupun misalnya ada individu yang mau melakukan PUB, maka dia tentu harus bekerja sama dengan penyelenggara PUB yang sudah berizin. Jalan seperti itu kan, sehingga nanti yang mempertanggungjawabkan itu adalah penyelenggara, karena dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia tadi ya, dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan, kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul, kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya, dan waktu pengumpulan itu dibatasin 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang keluar Kementerian Sosial itu berarti waktu pengumpulan 3 bulan itu penyaluran. Nah, setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita. Rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi seperti itu. Nah, jadi dan semua itu tadi kita pantau, kita monitor. Nah, tapi ada beberapa yang sebetulnya tidak perlu berizin. Apa misalnya di dalam undang-undang pun disebutkan ketika misalnya untuk melaksanakan kewajiban agama, misalnya zakat ya, zakat itu mau zakat fitrah, infak, zakat mal, itu nggak perlu berizin walaupun dia kemana-mana kan. Nah, atau di agama lain juga ada ya. Nah, atau misalnya di pengumpulan uang atau barang di tempat terbatas, misalnya di masjid kan, di sekolah kan, di kantor-kantor, nah itu nggak perlu dalam lingkup terbatas. Tapi kalau dia sudah melibatkan masyarakat banyak, itu wajib membuat izin. Harus tetap ada izin. Ada izin. Nah, terus bagaimana nanti kalau yang tidak berizin? Nah, kalau kita bicara undang-undangnya sih memang di dalam Undang-Undang 9 ya, itu juga ada sanksi pidana. Jadi bagi mereka yang menyelenggarakan, kemudian menganjurkan bahkan membantu PUB tanpa berizin, itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana dan pelanggaran. Bahkan kalau di undang-undang dikatakan itu uang atau barang yang berhasil PUB tanpa izin bisa disita oleh negara. Nah, tetapi di dalam Permensos memang kita bagi menjadi dua, ada sanksi administratif, ada pidana kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang terjadi sekarang lah ya. Nah, memang kami kan sedang mempelajari, bahkan kami sudah melayangkan undangan kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi. Jadi intinya kami tetap juga melakukan asas praduga tak bersalah dulu ya. Kita undang yang bersangkutan, kemudian nanti kita akan coba klarifikasi penjelasan beliau seperti apa gitu kan. Nah, karena tadi kita juga tetap mendahulukan asas praduga tak bersalah, apalagi yang bersangkutan juga kooperatif. Kami sudah komunikasi beberapa kali, siap menyampaikan penjelasan. Nah, makanya nanti kami juga tinggal menunggu waktu sih. Sudah kita layangkan ya ke beliau. Tapi ini sekali lagi bahwa kita bicara dari sisi regulasinya, aturan. Tidak di luar itu gitu kan. Karena kita tahu lah kalau di luar kan ramai banget ya. Enggak, kan lihat dari Undang-Undang 9 kan, dari peraturan pemerintah, Permensos. Nah, ketika misalnya dia sudah memenuhi unsur itu, kemudian tidak berizin, nah nanti tentu ada
tindakan-tindakan yang kita lakukan selanjutnya terhadap penyelenggara. Undang-undang itu disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, ya. Jadi siapapun itu ketika melakukan pengumpulan atau barang, dia wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Siapa yang disebut pejabat berwenang? Nah, di dalam undang-undang di pasal 4 disebutkan, pertama, pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan atau barang adalah Menteri Kesejahteraan Sosial apabila ruang lingkup pengumpulannya itu dia wilayah Negara Kesatuan Indonesia, lebih dari satu provinsi, atau bahkan ketika dia melakukan PUB untuk ke luar negeri, maka dia wajib mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Kedua itu gubernur, apabila dia pengumpulan sumbangannya itu hanya satu wilayah provinsi. Terus kabupaten kota, kalau dia hanya kabupaten kota maka itu kewenangan wali kota atau bupati. Nah, itu dari sisi perizinan. Kemudian sebetulnya siapa sih yang boleh melakukan pengumpulan atau barang, ya? Apakah setiap orang, setiap lembaga boleh? Nah, masih di dalam peraturan tadi disebutkan, kalau di dalam undang-undangnya, bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Persyaratan organisasi yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menteri, jadi ada persyaratan lagi. Nah, kalau di Permensos 8 2021 dipertegas lagi bahwa penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua organisasi kemasyarakatan pun bisa melaksanakan pengumpulan uang atau barang. Sudah jelas. Nah, jadi kalau melihat ke situ, pertama bahwa melalui PUB ada izin. Yang kedua bahwa yang melaksanakan PUB itu harus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya perorangan? Ya, kalau individu. Individu nah. Gitu ya. Nah, ya, kalau kita bicara tadi normatif kan tidak bisa. Nah, kalaupun misalnya ada individu yang mau melakukan PUB, maka dia tentu harus bekerja sama dengan penyelenggara PUB yang sudah berizin. Jalan seperti itu kan, sehingga nanti yang mempertanggungjawabkan itu adalah penyelenggara, karena dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia tadi ya, dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan, kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul, kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya, dan waktu pengumpulan itu dibatasin 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang keluar Kementerian Sosial itu biasanya waktu pengumpulan 3 bulan, itu penyaluran. Nah, setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita. Rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi seperti itu. Nah, jadi dan semua itu tadi kita pantau, kita monitor. Nah, tapi ada beberapa yang sebetulnya tidak perlu berizin. Apa misalnya di dalam undang-undang pun disebutkan ketika misalnya untuk melaksanakan kewajiban agama, misalnya zakat, ya zakat itu mau zakat fitrah, infak, zakat mal, itu nggak perlu berizin walaupun dia kemana-mana kan. Nah, atau di agama lain juga ada ya. Nah, atau misalnya di pengumpulan uang atau barang di tempat terbatas, misalnya di masjid kan, di sekolah kan, di kantor-kantor, nah itu nggak perlu dalam lingkup terbatas. Tapi kalau dia sudah melibatkan masyarakat banyak, itu wajib membuat izin. Harus tetap ada izin. Ada izin. Nah, terus bagaimana nanti kalau yang tidak berizin? Nah, kalau kita bicara undang-undangnya sih memang di dalam Undang-Undang 9 ya, itu juga ada sanksi pidana. Jadi bagi mereka yang menyelenggarakan, kemudian menganjurkan bahkan membantu PUB tanpa berizin, itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana dan pelanggaran. Bahkan kalau di undang-undang dikatakan itu uang atau barang yang berhasil PUB tanpa izin bisa disita oleh negara. Nah, tetapi di dalam Permensos memang kita bagi menjadi dua, ada sanksi administratif, ada pidana kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang
terjadi sekarang lah ya. Nah, memang kami kan sedang mempelajari, bahkan kami sudah melayangkan undangan kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi. Jadi intinya kami tetap juga melakukan asas praduga tak bersalah dulu ya. Kita ingin undang yang bersangkutan, kemudian nanti kita akan coba klarifikasi penjelasan beliau seperti apa gitu kan. Nah, karena tadi kita juga tetap mendahulukan asas-asas praduga tak bersalah, apalagi yang bersangkutan juga kooperatif. Kami sudah melakukan komunikasi beberapa kali, siap menyampaikan penjelasan. Nah, makanya nanti kami juga tinggal menunggu waktu sih. Sudah kita layankan ya ke beliau. Tapi ini sekali lagi bahwa kita bicara dari sisi regulasinya, aturan. Tidak di luar itu gitu kan, karena kita tahu lah kalau di luar kan ramai banget ya. Enggak, kan lihat dari Undang-Undang 9 kan, dari peraturan pemerintah, permensos. Nah, ketika misalnya dia sudah memenuhi unsur itu, kemudian bisa tidak berizin, nah nanti tentu ada tindakan-tindakan yang kita lakukan selanjutnya terhadap penyelenggara. Panggilan dari Kemensos tanggal 3 kemarin saya dikirimkan undangan dari Kemensos. Panggilan hari Selasa jam 10 pagi di Kemensos, undangan klarifikasi. Kaisa sendiri bakal hadir? Insya Allah pasti hadir. Dari pertama kali saya ditelepon, saya sudah sampaikan, Pak, insya Allah saya akan hadir. Nah, Kak, panggilan dari Kemensos ini mungkin Kaisa sendiri mempersiapkan apa? Mempersiapkan data-data, mutasi-mutasi, dan juga aliran-aliran dana, karena kan dari rekening saya, di situ waktu itu saya sempat buat rekening atas nama saya dan di dalamnya ada mamanya Mas Bibi kan. Nah, dari situ kan mereka mencurigakan pernah ada dari rekening saya ke rekening yang lain. Di situ saya mau memberitahu ada bukti transfer dari rekening pribadi yang di mana ada saya dan mamanya Mas Bibi ditransfer langsung ke rekening yayasan. Jadi yang dicurigakan dari rekening pribadi saya pindah dulu ke rekening salah satunya lagi, katanya gitu. Nah, di situ saya membuktikan bahwa saya tidak ada pemindahan saldo ke rekening lainnya. Ya pastinya ya kami berharap tidak, itu tidak terjadi ya. Cuma ya kita serahkan lagi aja ke pemerintah gimana baiknya. Saya juga nggak tahu aturan yang sebenarnya seperti apa. Cuma di sini kan saya hanya melakukan yang diajarkan Pancasila ya, keprimanusiaan gitu. Ya kalau yang saya lakukan salah, saya juga nggak tahu saya benar apa salah, tapi saya sudah berusaha melakukan apa yang seharusnya gitu. Insya Allah menerima kalau memang masuk akal gitu. Tapi kan kita nggak tahu lagi ini kesalahan saya di bagian mana, saya kenapa salah apakah, ya nggak tahu. Nanti ya sama-sama biar saling mengenal aja, dan kalau ternyata emang salah ya berarti edukasi juga ke masyarakat. Dan yang melakukan ini kan masyarakat, bukan hanya saya, banyak sekali gitu. Jadi kalau memang dipanggil, ya saya minta keadilan lah, dipanggil semua orang yang berbuat donasi ya. Oke, okay. Kalau kita lihat pengertian pengumpulan atau barang ya, kita lihat aja pengertian secara undang-undang ya. Jadi misalnya di sini di Undang-Undang 9 kan yang diartikan kan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan. Nah, kalau dilihat dari maksud sebetulnya untuk apa sih PUB itu? Nah, di sini pun dijelaskan. Jadi sebetulnya maksud pengumpulan atau barang itu ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk masyarakat yang adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketenteraman, dan kemampuan lahir batin dalam tata kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama. Selama ini memang yang dilakukan sebetulnya pengumpulan uang atau barang itu ditujukan untuk membantu orang-orang yang mengalami, kalau bahasa kita, ketidakberfungsian sosial, ketidakberdayaan ya, orang miskin, orang yang terkena dampak, atau orang yang berisiko sosial. Jadi orang-orang yatim piatu iya, tentu dengan kriteria tertentu juga sih. Artinya sih sebetulnya kalau melihat dari sasaran, kita secara umum ya
siapa sih yang boleh menerima atau di POB-kan? Boleh orang per orang, boleh keluarga, boleh kelompok, boleh organisasi. Nah, jadi misalnya Mas Ino, saya lagi butuh ini. Kemudian nanti bisa kerjasama nih dengan lembaga POB yang punya platform digital. Tolong POB, boleh. Atau misalnya keluarga Mas Ino nih, lagi kesulitan. Melalui dengan kerjasama penyelenggara POB yang berizin di lembaga POB, boleh. Nanti ada semacam komitmen bersama dengan penyelenggara. Itu kan yang penting, yang menginikan nanti penyelenggara ini, bukan Mas Ino-nya. Nah, cuma tadi sebetulnya jadi POB itu juga untuk satu bidang kesejahteraan sosial. Macam-macam kan, bisa yatim piatu, anak terlantar, orang miskin, segala macam, bisa. Nah, hanya memang kembali, kalau konteks yang sekarang satu, bidang kesejahteraan sosial. Macam-macam kan, bisa yatim piatu, anak terlantar, orang miskin, segala macam, bisa. Nah, hanya memang kembali, kalau konteks yang sekarang satu. Nah, kalau itu saya memang agak bingung cara berpikirnya. Karena, kenapa ya, orang bersedekah untuk anak yatim piatu. Kita, saya sudah jawab beberapa kali ya, kita selaku manusia yang beragama, setiap harta kita ada harta anak yatim. Sekarang ada anak yatim piatu, tergerak hatinya, ya, ingin memberikan sedikit bagian dari, yang dia berikan ini bagian dari harta anak yatim juga, dan dia akan mendapat pahala, ridha dari Allah. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul. Nah, sekarang kok dipermasalahkan? Nah, bagi saya hal itu sangat membingungkan. Padahal dari awal kan saya sudah saya sampaikan. Dulu orang ada mau memberi kepada saya, baik bos saya, baik langganan saya, atau ya orang-orang yang belanja ke saya, minta nomor rekening saya. Karena saya nggak mau memberi, kenapa? Karena saya takut nanti fitnah bertebaran. Saya terima cuma 2 juta, ternyata nanti diberita 20 juta. Sehingga waktu itu timbul ide dari kawan almarhum, teman sahabat almarhum untuk membuat rekening. Nah, setelah dibuat rekening, akhirnya duit tentu bisa masuk ke satu saluran. Kalau keluar tentu di satu keluar saluran. Sehingga saya tidak kena fitnah. Itu tujuan dulu dari awal, kemudian meningkat menjadi pembelian rumah. Nah, tidak ada permasalahan di situ. Kan tujuan saya kan baik, ya tujuan saya baik. Takutnya duit ini kebeseliweran nanti. Jadi takut juga saya ke rekening saya, kan takut juga saya berarti, kan bisa disimpulkan di situ. Kan? Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul dan sekarang sudah dibelikan rumah. Kok rumahnya dipermasalahkan? Ini masyarakat loh yang netizen loh yang memberikan. Tergerak hatinya, tidak ada paksaan. Syukurlah, ikhlas. Seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Ya, tadi kami sudah menyampaikan laporan resmi ke SPKT, Mabes Polri, dan telah berdiskusi dengan penyidik. Bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Ya itu kan udah lama nih dampaknya, gue pasti moral dan moral gue lah, malu gila lo. Itu udah video lama, gue juga sekarang kalau gue jahat, kalau gue jahat, gue bisa juga dong buka videonya dia, voice note-nya dia, gue buka. Tapi gue masih punya hati, biarin. Apalagi dia kan seorang janda ya, berarti kan artinya kita harus kasihi. Single parent, kita harus kasihi, kita harus doakan yang terbaik. Kalau gue jahat juga, berarti kelas gue sama dia. Kelasku sama dengan dia, saya tidak ada bedanya dengan dia. Jadi biar hukum yang berbicara, karena negara kita negara hukum. Seperti itu, jangan main-main sama hukum, bahaya. Ibarat ini gue nih asap, tidak akan ada asap kalau nggak ada api.
gue keluar itu kan untuk meluruskan fitnah-fitnah yang dilontarkan dari setan dan dari dajjal yang tidak bertanggung jawab atas diri almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi. Dibilanglah hamil duluan, sedangkan USG pertama kali gue yang bayarin. Dibilanglah resepsi bunting berapa bulan sih, 5 bulan. Sedangkan nikah siri yang ngasih duit buat nikah siri bapaknya Bibi dan keluarganya Bibi. Gue juga ngasih nikah siri. Sebulan lebih mau ke 2 bulan tiba-tiba telat 4 hari. USG itu kan ada, itu kan fitnah, tidak benar, bukan aib, kecuali itu benar adanya. Yang benar adanya aja orang udah meninggal enggak mungkin mau dibahas ini, tapi tiba-tiba dibahas. Kan menjatuhkan keluarga, katanya anak, katanya sayang. Kok begitu sih kelakuannya? Gua aja orang lain enggak ada hubungan darah nih, kita semua satu Indonesia enggak ada hubungan darah, tapi kita mati-matian loh belain almarhum dan almarhumah. Masa yang katanya keluarga mati-matian matiin orang yang udah mati? Otaknya di mana kan gitu. Jadilah gue keluar mencuat-cuat dengan bukti yang gue punya. Tadi gue gak mau bahas juga, males gitu kayak on the spotlight kayak gini. Ini not my kind of thing gitu, bukan gue. Lu ngapain lu repot-repot mau nuntut? Tenang netizen Indonesia, kalau kalian dituntut oleh orang-orang yang sebenarnya tidak tahu hukum tapi sok tahu. Nah, kalian tahu harus DM siapa Bang Dirwan ya? Panas ya, Bang? Bang Dirwan nih, tidak ada persoalan sama sekali, tapi itu di repost oleh DS dan itu dipersoalkan. Soal penyebutan anjing kan, anjing itu apa? Coba lihat deh kamus besar bahasa Indonesia, anjing itu apa? Tidak ada di dalam kamus. Kalaupun itu maksudnya adalah dalam ketik ANJ ya, itu kan anak kecil belum tahu apa-apa, masa itu dipersoalkan? Harusnya sebagai kakek ya, dia harus lebih bijaksana. Jangan perkara kecil juga dipersoalkan, kalau bisa perkara besar diperkecil, yang kecil dihilangkan, itu seharusnya kakek. Enggak, jangan-jangan mau dilaporin lagi di persoalan anjing itu ke polisi atau ke Komnas Anak atau ke PSSI sekalian aja tuh. Katanya saya. Kalau itu mau pakai pengacara, Bang, itu mau gitu. Pakai pengacara, itu iya. Mah gua aja yang bela galak. Dia cuman apa sih ngomongnya? Anjing gitu doang. Iya. Itu di kamus besar bahasa Indonesia tidak ada. Dan kita tinggal di Indonesia, ada namanya istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Iya. Tidak masuk juga. Dan itu kan udah diklarifikasi juga bahwa galak punya boneka anjing, terus dia juga tidak mungkin ngomong anjing karena masih kecil. Iya. Dan dia juga galak suka nyanyi sama Fadli sama Puji, nyanyi bahasa Inggris apa? Singing. Jadi galak tuh sebenarnya anjing gitu. Kalian tidak tahu. Dan harus dilihat video yang utuh. Harus dilihat video fullnya seperti video apa, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, jadi salah penafsiran ini. Jadi beda arti karena ada pandangan yang berbeda. Kan kanan sama kiri tidak mungkin sama, sayang. Tanggal nanti aja ya. Bulannya insyaallah udah dikasih tahu bulannya. Udah bulannya. Tapi kalau tanggal nanti ya, kita akan kasih rahasia. Bulannya udah tahu kan? Bulan apa ya? Saya bukan lamaran ya. Bukan lamaran. Kemarin itu apa? Itu ungkapan rasa cinta aja sih. Ungkapan rasa cinta dan sayang. Jadi bukan lamaran. Jadi kita sih nggak ada lamaran. Sebenarnya mau langsung ke pernikahan aja sih. Persiapannya seperti kita lagi persiapan untuk prewed dulu. Kalau bulannya sudah dikasih tahu kan ya, bulannya bulan Maret. Insya Allah. Acara akad nikah dan resepsinya ya, di bulan Maret. Tapi tanggalnya memang sampai sekarang masih belum mencari hari yang baik. Maharnya itu saya tuh kalau bisa gunung saya berikan. Gombal lagi. Waduh, maharnya gombal kayaknya dia. Gombal tapi kemarin-kemarin udah sempat masakin Mas Ferry, gimana nih, Mbak? Kayak hampir tiap hari deh. Alhamdulillah. Iya, karena kan aku tahu banget Abi nih suka makanan rumah. Jadi aku akhirnya sering masak sekarang. Gitu. Tapi kemarin masakannya gimana, Mas Ferry? Nggak ada nggak enak, enak semua. Ini apanya lagi mau belajar juga sama Mami. Iya, gitu. Masak cumi. Belajar, masak cumi hitam. Sebenarnya aku memang dari dulu suka masak ya. Apalagi kalau aku punya suami itu aku pasti masakin, layanin. Emang dari dulu kayak gitu. Cuma karena 9 tahun nggak ada suaminya kan nggak ada yang dimasakin.
Jadi kemarin itu ya semacam memang, oh ya ternyata alhamdulillah ya aku diberi kesempatan lagi untuk berbakti. Karena dari dulu aku nyiapin baju, masakin, bisa facial juga, bisa macam-macam gitu. Cuma ya alhamdulillah baru tahun ini ketemu jodohnya. Jadi ya seneng lah akhirnya bisa kembali seperti dulu. Yang tadinya 9 tahun jadi single mom ya, apa-apa cuma kerja doang gitu. Enggak, pokoknya ada telurnya, ada tahunya, ada sayurnya, apalagi brenebon ya. Sop kacang merah, terus sop kimlo, terus dia suka banget spaghetti buatan aku. Banyak ya? Pasti iya. Ramadan, bener-bener deh. Tapi karena pas itu juga dibekelin juga. Iya, aku sempat berantem karena dia tuh sok banget, sok kayak feral gitu ya, gak mau makan nasi, sok pokoknya kayaknya sok mau diet, padahal sebenarnya adegannya tuh gak kelihatan juga dia gendut apa enggak gitu. Karena berantem, aku bilang harus bawa makanan. Jadi dia berantemnya gitu, makanya. Harus dibekelin aku. Iniin kotakin, aku ikat, aku bawa, masukin ke koper. Ya berantem dulu harus makan. Udah gitu video call, kalau nggak makan berantem musuhan apa, baru makan capek gitu loh mam ya. Anaknya kayak senyum tapi, waduh, kopoh banget. Tapi dia kalau perhatiannya makan harus ya. Iya makan harus, karena kan dia baru sembuh. Dan baru sembuh dan aku tahu banget, apalagi kan adegannya laga, terus udah gitu di hutan. Ya ngelihat dia kemarin cukup ini sih. Ya bangga aja gitu, maksudnya ya aku sebagai orang yang terdekat ngerasa Abi itu sebenarnya fighter gitu, cuma memang belum ada kesempatan dan alhamdulillah sekarang Allah kasih banyak kesempatan, jadi aku bangga banget meskipun semua dari nol, tapi aku yakin itu akan improve gitu, akan progres ya tergantung, makanya aku bilang sehat harus punya aura lagi, harus pede lagi, harus semangat kayak gitu. Kalau ibadah bareng ya akhirnya sering. Kalau emang Abi nggak syuting di rumah aku, kita selalu jam-jamnya sholat, selalu sholat. Kemudian kalau deg-degan ya karena ini kemauan kita berdua, justru kita nggak sabar sih. Itu nggak sabar. Kalau aku sih nggak sabarnya karena aku pengen banget jadi istri yang sesungguhnya kayak 9 tahun yang lalu. Karena aku juga pengen mengejar surga aku ya, karena kan aku juga insya Allah pengen mendekat lagi kepada Allah dengan menjalankan ibadah ini dengan melalui menikah kan, itu salah satunya kan itu. Waktu 9 tahun sendiri tanpa ditemani seseorang, tentu bukanlah waktu yang sebentar untuk dijalani oleh Vena Melinda. Namun, hanya Ferry Irawanlah yang mampu menaklukkan hatinya. Sehingga pada akhirnya, Vena Melinda memutuskan untuk membuka hatinya hanya kepada seorang pria yang pilihannya jatuh kepada Ferry Irawan. Tentu saja, salah satu alasan Vena Melinda mau menerima Ferry Irawan adalah karena sosoknya yang smart dan juga tangguh. Selain sosok Ferry, ternyata keluarga besar Ferry Irawan yang memberikan support luar biasa terhadap hubungan keduanya membuat Vena Melinda semakin bertambah yakin jika Ferry Irawan adalah calon suami yang terbaik bagi dirinya. Ya, sebenarnya Ferry Irawan kan kayak gini, meskipun aku waktu dia berjaya, aku gak tahu ya, aku gak pernah kenal Ferry secara personal, tapi sebenarnya dia orang yang sangat multi-talented dan orangnya smart sih. Aku kan gak mungkin bisa falling in love sama orang yang gak smart, even though dia gak pernah ke politik, dia gak pernah mungkin kuliah selesai, tapi kan kalau kita ngobrol aku bisa tahu ya bagaimana dia punya, ya dia punya kualitas, tinggal bagaimana mengembangkan seorang Ferry nanti di politik 2024, aku selalu support. Pokoknya laki-laki itu harus diberi ruang seluas-luasnya untuk dia berkarya. Nah, pastilah dia jadi dirinya sendiri dan pasti ujungnya dia tanggung jawab. Karena kalau tidak diberi ruang, bagaimana dia bisa membuktikan kalau dia itu punya kualitas, kan kayak gitu. Oh iya, alhamdulillah, senang. Aku kan ngelihat keluarganya Abi ya, itu big family kayak mami ya. Sosok ibu waktu aku wawancara Abi inget banget, yang aku selalu tanya bagaimana peran mami dalam istilahnya mendampingi Abi pada saat dia sakit. Dan ternyata aku sih ngeliat mami tuh strong woman banget. Dengan kesendirian mami dia bisa terus ya mendampingi anak dan gak cengeng ya. Mungkin kalau aku pada saat itu punya anak sakit kayak gitu aku udah bubrak gitu. Tapi kalau aku lihat mami tuh strong banget gitu. Jadi aku bilang ya senang juga insya Allah bisa gabung sama keluarga mami. Amin.
Dan Mami ini pinter masak ya, tapi juga pinter dandan, kurang lebih sama dengan mamaku. Itu sih yang membuat aku respect salah satunya sama Abi. Lahir cuma ini dulu aja Mami, ya. Dari cium kaki Mami ya. Sering-sering mencium kaki ibu yang aku udah mulai ikutin juga sama mamaku sendiri gitu. Jadi, oh sangat, itu karena kan ya kita gak bisa pungkiri ya, ibu tuh adalah surga kita kan untuk anak laki ya. Dan aku juga punya anak laki dua. Ya jujur ngelihat Abi, aku pengen insya Allah anak-anakku Feral Atala juga terus bisa memuliakan ibunya. Amin. Sampai kapanpun. Amin. Kalau gombal itu salah satu kelebihan Ferry Irawan ya. Tapi lucu sih, maksud aku jadi kita relationship-nya tuh gak boring ya dia. Jadi kita jarang berantem, lebih suka ya ceria aja. Dan yang aku suka dari Abi adalah bagaimana dia memimpin aku pada saat sholat sih. Jadi aku sekarang udah gak pernah lagi niat pakai bahasa Indonesia, selalu niat pakai bahasa Arab. Terus nanti insya Allah kalau pas Ramadan ya, itu Abi udah punya program baca Quran. Eh baca Quran ya. Gitu. Jadi jujur kalau aku sih ngelihat kelebihan Abi adalah tentang agamanya. Yang aku yakin insya Allah ya kalau perkawinan berdasarkan dengan melibatkan Allah, berdasarkan agama, ya insya Allah kita akan happy ya Bi ya. Iya, insya Allah. Kalau di rumah yang suka baca Quran kan Mami juga. Iya. Mami sering. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.